Kita udah di masjid apa nih? Jam ya seada. Ya. Oh, Lebak Bulus. Itu dia tuh, tapi tulisannya Amel, Ara, Elea. Elea. Itu dia sapinya yang ini. Menghilang yang nyari. Soalnya kan sama perutnya. Mereka yang beli kemarin, yang beli kemarin Mama, kita cuma minta tolong sama Bapak, Pak tolongin ini. Mereka yang nyari, Ara kan udah nginep di sini dari 2 hari yang lalu. Jadi mereka yang nyari. Ara kemarin ngirimin foto, kamu nggak ngirimin foto sapinya, di foto kirimin ke aku, mah sapinya kayak gini mau nggak? Ya boleh gitu. Kita keluarga 5 orang sama bapak sama mama. Beda, ini ada dia, ada anggota baru. Kebetulan juga bulan ini kan bertepatan dia nanti juga mau tahun. Nah, ada persiapannya doa aja yang banyak. Biar nih lihat aja tuh, kayak Aco, semoga tetap jadi anak yang aktif, sehat, nggak rewel. Sebenarnya Elia tuh juga anaknya nggak gampang rewel gitu. Kuat lah alhamdulillah sampai hari ini. Maya pengen ke Mekah, ya jadi udah hampir 100 episode ini kita harus ke Mekah. Gitu, ke Mekah aslinya gue. Awal tahun depan kita mau umroh lagi gitu. Kenapa nggak haji? Memang kita kayak belum siap aja, belum siap dan belum panggilan mungkin gitu. Niat sih niat banget untuk berangkat haji. Cuma nggak tahu kenapa mungkin belum panggilan kali ya. Jadi belum ada keberanian untuk berangkat. Berniat untuk haji ke tanah sucinya gitu. Berbagi bukanlah sebuah keharusan, melainkan sebuah tindakan yang harus diiringi dengan semangat untuk mencintai dan saling memiliki. Berbagi juga mengingatkan kita untuk selalu berlaku adil dan menjauhkan kita dari sifat kekikiran.
Pemirsa Was-Was, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.